Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala. Summa inna nauzima dzakara asya'a tusawwigu la udkhula 'ala sultani. Kemudian sesungguhnya Nauzim, penyusun bait ini, zakara, beliau menyebutkan asya' akan sesuatu, tusawwigu, yang membolehkan lahu baginya ad-dukhula, masuk, datang, ala sultani, kepada pemerintah. Ada yang membolehkan kita boleh datang kepada pemerintah. Apa kita datang? Wahiyya nus'u'u lahu, yaitu memberikan nasihat kepadanya. Jadi boleh kita datang kepada pemerintah, tapi niat apa? Niatnya untuk memberikan nasihat. Iya. Mohon maaf Bapak Presiden, kalau begini haram. Berani enggak begitu kira-kira? Mohon maaf Pak Menteri, ini haram, enggak boleh. Masya Allah, berat ini. Berat ini. Seperti Imam Ghazali rahimahullahu taala, beliau begitu. Di zamannya beliau suka. Sampai beliau membuat satu kitab nasihat yang ditujukan kepada pemerintah di zaman beliau. Jadi begitulah. Seorang ulama semestinya, bukannya seorang ulama ngikut kepadanya. Ya, kita dekat sama pemerintah, ya, tapi tujuan kita untuk memberikan nasihat boleh. Kita datang kepada pemerintah dengan tujuan memberikan nasihat boleh. Kalau kita enggak bisa, ya jangan dekat-dekat. Wa daf'ul mazalimi, dan menolak segala kezaliman. Kita datang ke pemerintah, dekat kita sama pemerintah dengan niat, ya, menolak segala kezaliman, boleh. Silakan. Dia masuk ke parlemen, niatnya itu untuk menolak kezaliman, silakan. Tapi ketika enggak mampu, udah masuk ke dalamnya, maka balik, jangan masih di dalam aja. Termasuk kita di dalamnya nanti, termasuk melakukan zalim. Wasyafa'atu fil maradhi, dan memberikan syafaat, pertolongan kepada segala yang diridhoi. Fa idza kana dukhulu li wahidin min hadhil asya'i fala ba'sa bihi, maka apabila ada masuknya, ya, karena satu daripada ini sesuatu, maka enggak kenapa, enggak apa-apa, silakan. Niatnya untuk nasihatin, menolak segala kezaliman, ya, menolong pada segala yang diridhoin. Lakin akan tapi ma'aqat ittama'i an mali wajahi, serta memutuskan serakah daripada hartanya dan kedudukannya. Jadi jangan sampai dekat-dekat pemerintah pengen dapat duit, pengen dapat jabatan ini. Apalagi sampai dipajang-pajang foto presiden dengan tujuan, ya, diminta. Dipajang macam-macam dah. Tujuannya supaya diminta. Jangan. Enggak boleh kayak begitu. Minta jabatan. Jangan pernah gitu ya. Hatta tanfuzan nasihatu wa tuqbalu syafa'atu wa tuqbala syafa'atu, sehingga tembus, terlaksana nasihat itu dan diterima, ya, syafaatnya, bantuannya, pertolongannya. Tapi kita mesti menghormati pemerintah, mematuhi pemerintah sepanjang bukan maksiat. Al-irab, irabnya wa yakuna, dan apa sih yakuna? Al-waw atifatun, wawnya rub'atat.
wa yakuna, dan nafas yakuna fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan. Ya, saya enggak terjemah ya, gampang ini mah. Wa an wa ma ba'da ma tufani ala alla yatluba wasmuha ya'udu ala alimil akhirati munqabidan khabaruha, khabarnya anis sultan, daripada nafas sultan muta'alikun bi, yang muta'alik kedengannya. Za ismu isyaratin, za ismu isyarat. Za alla yakuna ini mubtada'un, itu jadi mubtada'. Wa huwa ya'udu 'ala al-inqibadi al-mafhumi min munqabidan. Alla yakuna an masdariyatun la nafiyatun wa yakuna fi'lun mudhari'un mansubun bi an wasmuha ya'udu 'ala 'alimil akhirati wa 'alayhi wa yawman muta'alliqan bi dakhilan. Wa huwa khabaru yakunu yakuna wa takdir takdirnya za ya ay inqibaduhu huwa adam kauni dakhilan ala sultani yauma illa adatu asrin ila, namanya adat asr. Ini dalam kajian balaghah menandakan apa, sesuatu hal yang penting pakai illa. Illa ya, nus ini berarti penting sekali ya. La amal la laha, tidak ada amal baginya. Wa linus'i muta'alikun bidakhilan aw lidaf'i matupun ala nus'in. Wa ma'zalim mudawpun ilaih suripa lidarurati, ditanwinkan karena darurat. Wa huwa jam'u maslamatin bi fathil lam, dengan fathil lam, li anna bi ma'nal hadasi aw yazulmi wa kasrul lam ya ghairu maqisin wa kasrul lam ghairu maqisin atau ghairu miqyasin aw li syafaati ma'tufun ala linusai wa fil maradi muta'alliqun bi syafa'ah wa huwa jam'u mardatin, jama' daripada mardatin. Wal muradu fi mardatillah al-ilah, dan yang dimaksud pada mardatillah maka fa idkhalu ya. Wal muradu fi mardatillah ta'ala fi mardatil ilahi ini. Yang dimaksud itu adalah tempat ridha Allah Subhanahu wa taala. Fadkhula al-fa'u litafri' fa'nya ini litafri' pencabangan untuk masalah yang lain. Wadakhilan fi'lun fi'lu amrin. Ya fi'lu amrin. Ya amr ya udkhula itu fi'l amr, dakhula ya dukhulu, maka bacanya ya udkhula gitu ya. Fi'lu amrin mu'akkadun yang dikuatkan bin nunil khafifati munqalibati alifan. Wa ila al-fatah wa wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.